Halo anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan menulis ya. Jadi anak-anak ambil dulu buku menulis A, sediakan pensil dan penghapus ya. Nah anak-anak, buka dulu yang tanggal 3 bulan 5 tahun 2021. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi ada 7. Kita akan belajar 4 dulu hari ini. Apa saja? Sama-sama ikuti ibu guru. Baca. Merah, jingga, kuning, hijau. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai menulis, kita tulis dulu nama kita sendiri ya. Nama ibu guru dulu. Ibu guru akan menulis nama D O Do D O Do Do Do. Oke. Nah, mari kita tulis dulu merah. M E M R A H R merah. Jingga. J-I-N-G, jing, G-A-G, jingga. Kuning, K-U-K-N-I-N, G-N-I-N, kuning. Hijau, H-I-H-J-A-U, jau, hijau. Nah, sekarang perhatikan yang bawah. Kali ini kita akan belajar mengisi gambar yang kalian lihat. Nah, seperti contoh. Nah, perhatikan ya. Ini gambar apa? Ini gambar terong. Kemudian, ini apa? Elang. Kalau ini, sapi. Ini jerapah. Kalau ini apa? Gajah. Terakhir, ini adalah uang. Nah, jadi anak-anak perhatikan tadi yang pertama gambar apa? Gambar terong. Jadi kita tulis di bawah terong. T E T R O N, gerong, terong. Oke, kemudian lihat yang samping. Ini tadi ibu guru bilang elang. Jadi nanti tulis di bawah elang. Nah, kemudian ini sapi. Nanti tulis di bawah sapi. Oke. Nah, anak-anak kerjakan sampai habis ya. Oke, scan dulu pelajaran ibu guru hari ini. Sampai jumpa.